Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta bila Indonesia Selamat malam Selamat datang di channel Hari Custom Dan kembali lagi dengan saya Arya Lamsah Ini saya mau uh, Mereview ini nih Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nah jadi Kalau misalkan Buat teman-teman order yang pedang itu yang pedang yang parang Melayu saya bakalan kasih bonus itu tuh yang dari baja HSS ya eh dua piece yang ini yang ini satu bonusnya sama yang itu satu kalau misalkan order di yang ini nih order yang kalau misalkan order yang ini saya bakalan kasih bonus dua buah pisau nih ini bonusnya ya ini dua dua bonus pisau nih kalau misalkan order yang ini dari baju damaskus ya ini mantap sarungnya dari langsung aja kita review ya nih kita review ini sarungnya menggunakan uh, kayu sonokeling udah mantap di etching juga pakai kuningan ya udah dibatik ini udah mantap pokoknya udah dibatik ya nih udah dibatik Handlenya nya seperti ini dari kuningan full, ini dari kuningan. Dan bilahnya kita buka. Nih. Ini bilahnya ya. Ini bilahnya. Ini bilahnya dari baja pamor atau baja damascus nih, mantap ya. Kalau misalkan order yang ini, saya bakalan kasih bonus 2 buah pisau dari baja HSS mana pisaunya yang tadi oh ini, ini nih kalau ada yang ini bonusnya ini ya pisau dari baja ASS udah mantap ini panjang bilahnya ada di 55 cm bilahnya ini ada di 55 cm oh mantap coraknya seperti ini ya nih ini corak bajanya, tebalnya 6 mili, terlebarnya ini 3,5 cm ya, atau uh, kurang lebih uh, 4 cm kurang. Handlenya 15-13 ya, udah dibatik, udah mantap. Uh, kita review yang ininya ya, kita tes ketajamannya. Kita tes ketajamannya. Udah tajam ya, mantap. Dan e, bonusnya yang ini nih, bonusnya kita review bonusnya. Bonusnya yang ini ya, nih bonusnya ini dari baja SS. dapat dua piece. Kalau misalkan order yang ini ya, kalau order yang ini dapat bonus yang ini dua piece nih ini yang dari baja SS bilangnya seperti ini untuk untuk bonusnya ya ini untuk bonusnya tata tebalnya 6 mili terlebarnya kurang lebih 3,5 cm ini dari tandu kasih pin mojaik udah mantap udah tajam ya ini untuk bonusnya nah masih banyak stok-stok lainnya Oh ya ini juga ada pesanan untuk kita kirim ke Jawa ya Nih, ini alhamdulillah udah sold out dari Perwilis. ini dari dari Perwilis ya. Ini udah sold out sama yang itu dua. Kita tes ketajamannya. Uh, super mantap, super tajam. Nah, yang masih ready, yang ini nih, yang dari baja Damaskus. Kalau misalkan mau ini Oh ya yang ini nih yang ini saya kasih harga dulu yang ini 3.500 udah dapat bonus dua bonus pisau ya free 2 bonus pisau nih ini dua bonus ini dan ini bonus bonus pisaunya ya untuk order di yang damaskus ini ini bonusnya ya dari baja SS ini juga masih ready yang Uh, dari baja damaskus ini, juga masih ready dari baja damaskus sarungnya dari kayu sonokeling, udah di motif juga ya bajanya dari baja damaskus dan ini bilahnya seperti ini ini bilahnya seperti ini apa ya, Pak bos tuh udah mantap nya dari tanduk udah di ukir udah mantap udah lumayan belum kita asal lagi ya untuk ketajaman yang ini Kurang-kurang oh, maksimal ya Ketajamannya Tapi Nanti saya asal lagi Untuk eh, Apa Untuk Pengiriman Sebelum pengiriman kita asah dulu Ini Udah antik Udah klasik ya Nih Sama yang ini juga Yang dari Yang terlaris ya Kemarin terlaris Kemarin terjual 10 piece. Hand ini dari HSS juga sama udah tempa. Handlenya ini dari kayu rengas dilapisi kulit sapi ya ini. Nih, ini dilapisi kulit sapi. bajunya udah ditempa, terlebannya 5 cm, tebalnya 6 mm. Nih, kita tes ketajamannya. Uh, udah sangat halus ya. Untuk ini untuk untuk ketajaman ini udah sangat halus. Kita tes ke plastik. Nah, kalau ke plastik juga ini uh udah sangat mantap ya. Udah sangat mantap, udah sangat tajam. Tinggal digesek aja. Uh, nih. Ini 600.000 udah dapat bonus satu buah pisau dapur. Nih nanti saya kirim gambarnya langsung aja di WhatsApp untuk bonus pisau dapurnya ya. Ini juga sama, yang ini harganya 600.000. Nah, ini yang golok dari golok tradisional Sukabumi. Nih, ada nama cibatunya juga. Mantap. Handle tanduk, ketebalnya 6 mili. Udah ada corak bajanya juga. Ini belum kita asah ya. Jadi kita nggak bisa tes ketajaman. Ini baja baja e, lebur atau disebut baja nenek moyang Sukabumi. Udah sangat rapih. Dan yang ini juga dari Bohler N695 masih ready ya silahkan yang ini asalnya harga uh, 1 juta jadi uh, 750 ribu ada promo ya untuk yang pisau kitchen Nih dari Bohler N695 silahkan langsung aja di order terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh